Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال أيضا وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Terutama nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, nikmat sehat panjang umur. Lebih nikmat yang lebih mulia itu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita bisa hadir, bisa kumpul kembali di tempat yang mulia ini, di majlis dzikir Ar-Riyad. Alhamdulillah pada malam hari ini majlis kita ini sudah bisa digunakan. Ini atas berkat Allah, rahmat Allah, mafirah Allah, dan perjuangan teman-teman kita semua, teman-teman yang bahu-membahu untuk terwujudnya majlis di kita ini. Mudah-mudahan amaliah kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal kebaikan untuk bekal kita nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Allah taala, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, kepada ulama-ulama salihin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama beliau, bersama guru-guru kita, bersama para aulia, para sahabat, bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil qiyamah. Amin. Allahumma rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas tahsis kudrat kirodat Allah, kita masih berkomitmen dalam diri kita untuk mengisi majlis dzikir kita ini. Yang mana majlis dzikir kita ini mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmat dan curahan maghfirah kepada kita semua dengan adanya bangunan baru ini. Mudah-mudahan dengan adanya bangunan baru ini atau tempat khusus dzikir ini, Allah memberikan kesuksesan bagi kita semua di dini wa dunia wal akhirat. Semakin hari jemaahnya mungkin kita berharap semakin hari semakin bertambah dan memberikan bisa bermanfaat bagi kita dan memberikan efek manfaat bagi orang lain. Hadirin jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan sedikit memaparkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kemarin saya baca-baca dalam kitab Ta'limul Muta'alim sedikit ya. Nanti kedepannya kita akan membahas kitab ya. Artinya belajarlah. Kita sambil memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hati kita, terutama itu ya masalah hati, karena masalah hati ini yang susah.
Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yanzuru ila aqwalikum suarikum itu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi yang pertama dilihat oleh Allah itu adalah hati kita. Bagaimana kita menata hati? Belajar, ya, belajar jangan sampai hati kita itu penuh dengan kotor-kotor seperti hasud, ya, segala macam takabur, ya, segala macam. Mudah-mudahan kedepannya kita memperbaiki ibadah syariatnya, dan kedepannya semoga kita terus meningkatkan ibadah kita, yaitu dalam masalah kepribadian kita, akhlak kita adalah hati kita. Mudah-mudahan kita bercontoh kepada akhlak Rasul. Rasul dikatakan oleh Allah, Inna ta'ala ala sulubin abim. Rasul adalah akhlak yang paling mulia dan termulia. Tidak ada akhlak di alam dunia ini yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling bagus, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan, ya, saya akan memaparkan sedikit karangan dari kitab Ta'limul Ta'alim, yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail. Nah, ini yang sering dipegang oleh anak-anak santri di pondok pesantren, karena ini adalah namanya juga ta'lim. Ta'lim itu belajar, muta'alim peradaban, peradaban untuk orang yang menuntut ilmu. Di sini banyak diceritakan. Jadi kalau kita ingin hasil ilmu, hasil dunia, hasil segala macam, di sini di kitab Ta'limul Muta'alim dibahas sedikit. Saya akan melaporkan karena sesuai dengan kondisi zaman, ya, kondisi zaman sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa bihi nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru min hujadilun mutanasikun. Begitu ya. Begitu aja. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru min hujadilun mutanasikun. Fasadun kabirun, kerusakan yang paling besar, kerusakan, kehancuran yang paling besar, siapa? Yaitu alimun mutahatikun, orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mempunyai pengetahuan, tetapi dia mutahatikun. Artinya mutahatikun itu tidak peduli. Mutahatikun itu artinya tidak peduli, tidak open lah. Kalau bahasa kerennya apa lagi, Pak? Cuek. Cuek gitu. Artinya cuek. Nah, di sini cuek di sini di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan cueknya seperti apa? Apakah orang alim itu cueknya seperti apa? Jadi cuek terhadap dirinya sendiri, apalagi cuek kepada orang lain. Artinya jangankan hanya sekarang kan dinisbatkan itu kepada orang alim seperti ustaz, seperti apa, ustaz aja seperti itu, bukan. Jadi yang alimun di sini ini makna awalnya adalah alimun, orang yang berpengetahuan. Sekarang terjadi di mana-mana bencana, bencana alam, bencana longsor, banjir, bandang, segala macam. Jadi siapa? Ya alimun, alimun mutahatikun. Tahu dia itu bakal kerusakannya itu seperti apa, itu seperti kejadiannya yang akibatnya dari dia apa ngerusak hutan itu bukan orang-orang bodoh, tetapi siapa? Tapi orang-orang yang pintar. Akibat kepintaran ini, akibat kehebatan merasa hebat, dia bangun seperti ini, dia bangun seperti ini. Enggak bakalan, karena uji materinya sudah begini, uji ini yang untuk konsultannya seperti ini, seperti ini. Tetapi Allah berbicara lain. Nah, ini salah satu alimun mutahatikun di segi mana duniawi. Nah, alimun mutahatikunnya lagi segi maknawi adalah kita sendiri tidak open kepada diri kita sendiri. Artinya seperti udah waktu sholat, udah beduk, kita masih leha-leha. Ya, saya lah. Ya, itu mau ke depannya, mari kita sama-sama. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, cobalah. Begitu dari beduk, waktu sholat,
coba kita laksanakan buru-buru sholat. Karena sholat makin lama makin awang, makin malas, makin malas, makin malas. Apalagi sholat isya. Nah, sholat isya kalau mau buru-buru sholat, insya Allah 12. Itu. Dan ini sekaligus pengeling-eling buat saya sendiri, karena kita ini sekarang hidup kita seperti ini emang itu karena kita sendiri. Allah menjamin di dalam Al-Qur'an kan kita ditugaskan ke alam dunia ini adalah wama khalaqul jinna wal insa liya'budun. Kita itu disuruh beribadah. Adapun rezeki Allah sudah menanggung. Allah sudah menanggung rezekinya masing-masing. Kok kenapa kita masih begini? Ya kita introspeksi balik diri kepada diri kita sendiri. Ada apa? Kenapa? Coba ya. Kalau kita misalkan punya majikan, majikannya itu begini, kitanya mengerti, otomatis timbal balik dari majikan itu akan setimpal dengan pekerjaan kita. Allah pun sama, gitu kan, nggak beda jauh dari itu. Gitu. Kalau kita ditugaskan ke alam dunia itu untuk beribadah, disuruh sholat, puasa, zakat, haji segala macam. Tapi kitanya sholat mah sholat, cuman kita leha-leha, ya udah rezekinya segitu gitu. Karena lu juga leha-leha berbuat. Dan itu pun Allah tidak memaksa dengan kita ibadah kepada Allah. Allah kejayaannya mungkin enggak. Kita tidak ibadah pun Allah tidak akan luntur ke ketuhanannya. Ini untuk kita. Gua kasih lo, ya. Gua kasih ini aturan di alam dunia ibadah begini. Tergantung kitanya. Coba kita bersama-sama awal waktu sholat waktu, apalagi awal waktu, apalagi sambil berjamaah. Insya Allah, coba ya, coba dipraktekkan 40 hari almarhum almarhumlah guru saya dulu di Pasuruan. Waktu datang ke Kerawang dia ngomong gitu. Cobalah kalau emang kita hidup pengen dunia maju, ya akhirat maju. Kita kan intinya kan ngejar akhirat. Sholatnya kita benerin dulu. Gitu. Beneritnya artinya di awal waktu berjamaah. Ya minimal kita lah kalau berjamaah rasanya. Tapi diusahakan gitu jangan oh di awal waktu di rumah nggak apa-apa. Tapi kita usahakan untuk berjamaah. Gitu. Jadi ini kadang-kadang ya yang sering saya perhatikan ya termasuk saya sendiri kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya barokah majelis zikir ini kita semuanya berintrospeksi, bermuhasabah, melihat diri kita sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain lah. Ya, jangan dulu menyalahkan orang lain. Lihat diri kita sendiri. Nah, yang seterusnya itu adalah kehancuran, kerusakan yang paling besar yaitu orang alim, orang yang berpengetahuan. Ya, berpengetahuan tidak open atau tidak acuek lah, tidak masa bodoh dengan dirinya sendiri, apalagi dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan alam sekitar. Makanya untuk itu kita jangan sampai termasuk ke dalam ini. Nah selanjutnya dilanjutkan oleh dalam kitab ini wa akbarun minhu jahilun mutanasipun. Nah di sini kalimatnya tadi kabirun, sekarang wa akbarun. Kalau dalam segi ilmu nahu sorok itu berbeda. Tadi kabirun fasadun, kabirun alimun mutahatikun. Kenapa sekarang wa akbarun gitu? Ada apa nih? Nah, kalau di sini kalau menurut para santri wa akbarun itu adalah fil takdil artinya bermakna lebih. Tadi kerusakan yang sangat besar. Kalau yang ini wa akbarun dan kerusakan yang lebih sangat besar lagi. Lebih besar lagi daripada yang tadi. Tadi itu kalimatnya. Wa akbarun, jadi menyebutkan tadi kabirun, sekarang wa akbarun. Ini berarti lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, yaitu jahilun mutanasikun. Jahilun orang yang bodoh. Mutanasikun beribadah. Beribadah tanpa ilmu. Tuturut mundi. Wah, saya itu turut muning kepada guru-guru saya. Enggak jadi masalah kalau itu namanya taklid. Ya, ada taklid, ada talpek. Ada kan? Ada taklid, ada talpek.
karena kita otak kemampuan kita atau masanya kita tuh nggak mencukupi untuk belajar ilmu, belajar ini pesantren ya, mungkin lah kalau udah punya anak istri ya kalau pesantren, tapi ada teman saya sampai sekarang masih pesantren, anaknya anak istrinya dia biasa ikut pesantren, hidupnya itu di pesantren ya. Itu usahanya dari mana ya, itu Allah alam ya. Allah mengidabati bil adil Allah rizqiha, Allah merizki apa lagi ini untuk belajar ilmu ini ya. Kita jangan sampai termasuk ke dalam muhakbaru min hujahirun mutanasikun. Makanya kita seorang yang kita ragap diri kita, melihat diri kita, merasa bahwa kita itu memang orang bodoh, waktunya juga tidak apa, waktunya sudah terbatas, banyak sono kesininya, banyak cabangnya. Maka kita jangan sampai kita beribadah itu tanpa ilmunya. Maka untuk itu mudah-mudahan kita ke depan ke depannya dengan adanya majlis dikir ini yang tepatnya yang mulai, alhamdulillah ya, kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah sudah mempunyai tempat walaupun salah kadarnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan adanya majlis ini, tempat yang pernah ini, Allah memberikan kelancaran rezekinya ya, ilmu yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan gitu kan. Mudah-mudahan ya. Nah, ini yang saya khawatirkan, wa akbaru min jahilun mutanasikun. Yang saya khawatirkan itu. Jadi kita beribadah, wudunya kayak gimana, sholatnya kayak gimana. Sama saya juga belum bisa benar, sama saya juga belum bisa khusyuk, sama saya juga belum bisa, tapi kita hanya kita belajar, kita masing-masing belajar. Tahapan belajar saling ingatkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua dan khususnya bagi saya sendiri. Nanti bisa mudah-mudahan kita jadwalkan kita Sabinah sama Petijan ya, Petijan, karena yang perlu kita itu tauhid pikir pasau sambil lah pasau, ada sau itu bukan berarti kita harus begini, bukan, tapi ini yang meluruskan hati kita, itu tasawuf itu meluruskan hati kita. Kan rukun apa agama itu kan terdiri dari tiga, iman, Islam, ihsan. Iman kita alhamdulillah, walaupun imannya iman taklid ya, walaupun imannya kadang naik kadang turun, tapi alhamdulillah kita mengakui bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia ini itu tergantung kehendak yang maha kuasa. Islamnya alhamdulillah, walaupun sholatnya belum putong, walaupun sholatnya, tapi kita masih mengakui bahwa ada kewajiban yang harus kita laksanakan, kewajiban dari Allah yaitu sholat lima waktu. Nah, tidak ihsan, ihsan itu adalah buah dari iman Islam. Ya, orang mengaku iman tapi tidak sholat, tidak termasuk. Nah, orang mengaku Islam, imannya kuat, Islamnya kuat, tapi buahnya tidak ada. Apa buahnya? Sama tetangga ribut, sama orang lain hasud, itu pun sama, tidak ada gunanya. Illa man atallahu biqalbin salim, yang bisa datang kepada Allah itu hanyalah orang yang hatinya bersih dan suci. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk ke dalam akbarun jahilun mutanasikun. Ya, beribadah tanpa ilmu, beribadah hanya semau gue. Silahkan kalau menuntut ilmu di mana aja, tapi kita harus pilih-pilih. Artinya bukan kita mengkotak-kotakan, ya. Karena zaman sekarang ini sudah banyak paham-paham yang berseberangan dengan kita. Karena mereka-mereka ini mengatakan mazhab 4 itu bisa dipakai semua. Emang bisa, tapi tidak boleh dicampur aduk. Ya. Tidak boleh dicampur aduk. Karena mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i ini sedikit ada perbedaan. Dalam bab wudu, dalam bab sholat yang sama. Jadi kita harus memang mau pakai taklid kepada Imam Syafi'i, pakai Syafi'i, wudunya, sholatnya, pembatalannya, pembatalan wudu, pembatalan sholat, pakai Syafi'i. Besoknya kita mau pakai Maliki, silakan. Kalau mau kita mampu, silakan. Wudunya Maliki, pembatalan wudunya Maliki, sholatnya pun Maliki, pembatalan sholatnya pun Imam Maliki, silakan, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Dalam panduan guru dikatakan silakan kita mau, kalau emang kita mampu. Kalau memang kita nggak mampu, ya jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena sekarang kita lihat ada orang yang berpendapat bahwa setelah wudu bersentuhan dengan suami istri tidak batal, ada kan? Ya, nah ini
Ini kalau kita lihat wudhunya wudhu mana nih? Lihat dia wudhu, wudhunya pakai wudhu Syafi'i, tapi pembatalannya Imam Maliki. Karena pembatalan Imam Maliki kan tidak batal. Ya, persetubuhan kulit dengan istri itu tidak batal menurut mazhab Maliki, tetapi mazhab Syafi'i batal, kan? Itu jadi perbedaannya itu. Tapi pakai wudhunya wudhu Syafi'i, pembatalnya pakai mazhab Maliki. Nah, ini yang disebut dengan talpek. Kalau orang talpek itu tidak akan diakui. Datang ke Imam Syafi'i, ya Imam, saya wudhu pakai Anda, gitu kan, badan Anda, paku Anda. Kata Imam Syafi'i, oh, siapa bilang, itu pembatalannya ke Imam Malik. Sana, kalau ke Imam Malik, kata Imam Malik, ya Imam Malik, saya pembatalan pakai ini, wudhunya pakai siapa? Wudhunya Imam Syafi'i, ini kan ada perbedaan. Kalau kita satu tok, gitu kan, badan Syafi'i, dari pembatalannya ke wudhunya, itu pasti Imam Syafi'i bertanggung jawab. Ini kita jangan sampai jadi orang talpek. Orang talpek itu diambil yang enak-enaknya, yang gampang-gampangnya. Ketika pakai mazhab ini bertabrakan, wah ini kurang seneng nih, ambil ke mazhab yang ini. Nah itu, nggak boleh. Nah mudah-mudahan kita semua di sini, yang ada yang majlis zikir ini, majlis taklim ini, kita niatkan untuk menuntut ilmu, belajar, sambil kita berzikir kepada Allah, karena Allah mengatakan, "Fadzkuruni adzkurukum fadzkuruni wala takfurun." Adzkuruni dengan kalimat tafil amar. Adzkuruni, berzikirlah kalian, adzkurukum, aku pasti akan berzikir kepada kamu. Nah, kita mudah-mudahan walaupun zikir kita nya hanya zikir di mulut, ya, tapi kita usahakan, ya, usahakan sampai hatinya pun ikut berzikir. Ya, kadang-kadang kan kita Allah 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 hati mana, usahakan ya. Karena doa yang paling yang sampai ke Allah itu adalah ini ya, dari hati. Karena dibantu dengan mulut, insya Allah turun ke hati, insya Allah kita bisa usahakan kita untuk khusyuk dalam berzikir kepada Allah. Apa yang kita minta, apa yang kita maksud, mudah-mudahan dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang bersih, dengan niat yang ikhlas karena Allah, mudah-mudahan hajat kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing di dunia untuk bekal akhirat, mudah-mudahan Allah kabul secepatnya. Mudah-mudahan ini semuanya pada sukses semuanya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu kita mulai dari ini.